Tahun anjing bumi 2018 adalah saat yang tepat untuk perubahan gaya hidup dan saat yang tepat untuk memulai usaha bisnis baru. Kita juga dapat berharap di tahun 2018 ini dapat menyaksikan kelahiran industri-industri baru yang membuat sumber daya energi terbarukan Khususnya di bidang energi surya, yang sekarang cukup matang untuk menjadi salah satu sumber yang murah untuk pengadaan listrik, baik di bidang transportasi ataupun rumah tangga, semua inisiatif menunjukkan kontribusi mereka untuk mengurangi polusi serta berusaha keras meningkatkan kualitas hidup yang didorong dan didanai oleh sebagian besar negara maju, lembaga industri, dan keuangan utama di seluruh dunia. Prediksi bisnis yang akan menguntungkan di tahun anjing bumi 2018 adalah bisnis yang berorientasikan kepada unsur elemen logam, air, dan bumi. A. Bisnis yang berorientasi kepada unsur elemen logam, mobil, penerbangan, bahan bangunan, pertambangan, jasa keselamatan dan keamanan. B. Bisnis yang berorientasi kepada unsur elemen air, perbankan, keuangan, ekspor impor, minuman, perikanan, travel, logistik. C. bisnis yang berorientasi kepada unsur elemen bumi, perumahan, jasa pembangunan dan konstruksi, farmasi, industri makanan. Sedangkan bisnis yang kurang menguntungkan di tahun anjing bumi 2018 adalah bisnis yang berorientasikan kepada unsur elemen api dan kayu. A. bisnis yang berorientasi kepada unsur elemen api, pendidikan, elektronik, hiburan, energi. B. Bisnis yang berorientasi kepada unsur elemen kayu, pakaian, sepatu, pertanian, kehutanan, herbal. Prediksi untuk peluang pasar saham di tahun anjing bumi 2018, Februari negatif, Maret negatif, April negatif, tapi cenderung tidak stabil Mei, negatif Juni, positif, kemudian cenderung menjadi negatif Juli, positif Agustus, positif September, positif Oktober, positif November positif desember negatif kemudian cenderung menjadi positif januari 2019 negatif kemudian cenderung menjadi positif semoga bermanfaat